Ya, selamat datang ke rancangan Jago Cover Lagu Tim Buat Hal dalam grup H. Ya, grup H. Bersama juri jemputan kita hari ini adalah Arif Jalil yang merupakan penyanyi bebas di area Kajang. Kalau anda nampak dia tepi-tepi Chowking Road, dia selalu bersebar di situ. Jangan lupa masukkan duit. Ya, jangan lupa letak duit semasa beliau menyanyikan. Dan juga kita ada juga tetamu jemputan khas, juri jemputan khas yang juga sering berubah rambutnya, iaitu Syafiq Samad. Bagaimana tak tahu, dia merupakan seorang juga penyanyi bebas di tepi jalan. Okey. Jadi, apakah persaingan sengit setakat ni terhadap pelumba pencover-pencover lagu yang canangkan Arif? Kita mulakan dengan Arif, hello. Ya, saya tertarik dengan beberapa grup yang setiap grup ada kekuatan sendiri lah, kan? Bersama dengan dia punya muzik yang semua dia berikutlah. Okey, itu sahaja. Kita jangan cakap banyak. Kita tengok sekarang kepada Syafiq. Apa pendapat Syafiq tentang sebagai dah 3 kali jadi juri? Alhamdulillah, saya tengok ada banyak peningkatan. Itu saja yang mampu saya cakap. Okey, itu saja buat tekan. Dan kita tanpa membuang masa, kita akan teruskan dengan lagi lah lagu daripada Jago Cover Lagu daripada Salman Rusli juga JCL9. Kita teruskan dengan lagunya daripada Kai Bahan dulu. Sudah puas aku menangis lagi, kau hadirkan mendung awan yang gelap. Namun ku kan tetap bisa bertahan. Secubis kasih yang telah kau beri kan ku simpan dalam memori indah, tapi semuanya telah berakhir. Aku tersungkur menunduk malu dan tiada siapa bisa merasakan sakitnya. Seketika aku terus berjalan dan mencari sinar baru. Itu dia. Okey, daripada JCL 9 Salman Rosli, apakah pendapat Encik Arif Abdul Jalil sebagai selaku penyanyi di tepi jalan bebas? Sebagai apa? Ni perjalanan ini adalah sesuatu yang good lah. Awal-awal dia macam dia tak ada confidence sangat. Tapi in the end, dia okey lah. Dia dapat build up dia punya confidence, okey lah. Tempo kena jaga. Ya, yeah. So berapakah markah diberikan oleh Arif? Jadi saya akan bagi 7. Okey, Syafiq pula. Bagaimana Syafiq Samad? Bagi saya, yang penting suara dia lebih sedap daripada saya. Dan saya bagi 6 markah. 6? Lagi sedap dari 6 je? Engkau 5. Haa, 5. Kedekut. Okey, Salman Rosli. Saya juga merupakan juri jemput. Jadi saya bagi 9. Agak tinggi. Okey. Terima kasih Salman Rosli. Dan kita teruskan dengan JCL 21 ya. Kita bersama dengan... dia juga dia mengenai ya, iaitu Nur Liana Ash'ari.
Okay, Ashari. Okay, terimalah. JZL21. It's like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walk away. If only I knew what I've done today. Ooh, ooh. I'll hold you in my arm and take the pain away. Stand for you all you've done, forgive all your mistakes. Oh, I'm sorry for blaming you for everything I just couldn't do. And I held myself by hurting you. Oh, itu daripada JZL21 dengan lagunya Christina Aguilera, iaitu bertajuk Hurt. Jadi apakah pendapat Syafiq Samad terhadap nyanyian JZL21? Oh, ini merupakan nyanyian ibarat vokal bukan sekadar rupa. Dia hanya melontarkan suara, mukanya tak ada. Dan saya bagi 7 markah. 7 tinggi daripada tadi. Okey, bagus-bagus. Dan juga kita teruskan bersama dengan Arif Jalil dengan komen beliau terhadap penyanyi JZL21 yang menyanyi dalam kereta tanpa menunjukkan muka. Oh, saya boleh bagi komen kita akapela yang menarik. Dan makannya adalah? Makannya adalah 8. Oh, terima kasih daripada Arif. 8 cukup banyak bagi saya. Saya mau memberi makan kepadanya. Jadi kepada di luar sana, jangan lupa saksikan juga Factory Mobile dan juga pengabdi iPhone. Di luar sana, kita ada banyak cerita-cerita best daripada Asa Production. Okey, dan saya juga personally saya akan bagi dia 9. Tinggi lagi. Sebab saya seorang pemula. Okey, tak pun buang masa, kita teruskan dengan JZL22 daripada Nurul Nabila Natasha. Perasaan benci ini sebenarnya cinta yang masih bersama di untukmu. Dan sebenarnya ku mengharapkan di sebalik senyumanmu itu kau juga itu dia cantik daripada JZL22 Dulu Nabila Natasha dan juga kawannya. Kita terlepas pandang siapakah nama kawannya dan kita pun tak pasti sama mana satu Nabila. Okey, jadi tak apa. Okey, bagi saya, saya akan bagi dengan keputusan yang saya rasa. Kalau nanti dengan penuh semangat dan lebih ceria dengan lagu begitu, bukan ceria lah tapi lebih semangat ya. Kalau kita lebih semangat, saya bagi 9, tapi karena semangatnya agak kurang ya. Jadi saya bagi 8 aja. Okey, kamu pun bagaimana ya? Penyanyi bebas Alif. Ya, saya sebagai akapela juga. Jadi saya bisa memberi apa yang terbaik lah untuk dia. Jadi sebagai
7. Wah, 7 suka banget. Mana Bang? Ya, ya. Kalau 8 tambah 7 sudahnya 15. Ya Allah, Bang Ibai. Ya enggak apa-apa. Oke, jangan lupa saksikan juga Mbak Im di ruangan YouTube juga ya. Oke, kamu siapa sama? Secara jujurnya nyanyi tanpa gitar tu, ekspresi muka dengan pergerakan bibir dia buat saya rasa nak bagi 8. Tanpa gitar ke? Ya, tanpa gitar. Tapi kalau dia ada gitar sudah lebih lagi. Okey, tak apa. Kita teruskan dengan JCL28, iaitu Afnan Hadi. Kita teruskan. Hati mengenangkan cinta yang kembali, merelakan hati yang pernah dilukai. Tak mahu ku tenang, tak mahu ku berserah. Biar beri pergi tinggalkanku. Kini aku ada dirimu yang selalu bersama dengan harapan kau jagakan diri ini. Tetapkanlah denganku, tetapkanlah dirimu, menyayangi aku selamanya. Dia yang setia, dia yang ku cinta, dia yang melengkapkan cintaku seadanya. Dialah penawar hati ini yang akan ku miliki hingga akhir hayatku. Okay, itu dia. Oh, itu daripada Afnan Hadi, JCL28. Ya, apakah maka yang ingin diberikan, Arif? Saya bagi 6. Saya angka 9 tadi. Okay, ada apa-apa komen terhadap penyanyi bebas? Kapela ni kena yakin sikit lah, dia strong. Jadi perlu keyakinan lebih ya, Afnan. Okay, bagaimana dengan saudara Syafiq Saman? Ikut tempo, suara kuat, confirm ngap. Saya bagi 4. Oh, banyaknya 4. Ya, tak apa. Tak apa, Afnan Hadi, tak apa. Nanti kita ada kerjaan seterusnya, insyaAllah kalau masuk, berjuang habis-habis ya. Dan saya ni sebenarnya nak bagi 7, tapi sebab dia macam kurang semangat, saya bagi 6. Dan semangat tu yang penting ya, 6. Kita teruskan bersama dengan JCL60, iaitu Afiq Yahya. Surat cinta untuk Star. Ku tuliskan kenangan tentang cara ku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan jatimu. Kan teramat panjang puisi tuh menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya pada dunia. Karena tak ku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan habis sudah waktu ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan sisa cinta ku hanya untukmu. Thank you. Thank you. Okay, itu dia satu persembahan yang bersemangat daripada Afiq Yahya yang juga memegang nombor daftar JCL60. Jadi saya tak nak cerita banyak komen dan saya bagi 7. Tinggi juga. Semangat tu ada. Okey, bagaimana dengan Tuan Putri Arif?
Saya bagi 8. Wow, 8. Yeah. Saya Sate. Bagi 5. 5. Oh, yeah. Woo. Okey, itu dia saja daripada grup H untuk Jesse jago cover lagu. Dan bagaimana yang akan ke pusingan seterusnya adalah 2 peserta sahaja dari setiap grup. Make sure anda menasihati para netizen ataupun peminat anda atau penyokong anda atau boleh undi untuk anda untuk ke peringkat seterusnya, okey? Betul, dan jika pada yang peringkat seterusnya boleh improve lagi dan lagi banyak benda sebab akan menjadi lebih sengit. Dan jangan lupa undi di ruangan komen JCL nombor daftar dan hanya di YouTube Asia Production sahaja diterima. Tempat lain tak terima. Jadi dan spam tidak boleh. Ya. Ya, kami sudah setting spam, okey. So kalau buat spam banyak kali buat penat tamat tidak boleh. Okey. Okey, ada apa-apa pesanan terhadap pesanan apa kontestan apa-apa kata akhir? Jangan lupa bagi duit tabung saya nanti. Jangan lupa bagi duit, bayar dia, dia akan undi lebih bagus dan bagi bakal lebih bagus. Okey, Syafiq. Jangan lupa ajak kawan-kawan subscribe. Okey, itu dia. Jangan lupa ajak kawan-kawan subscribe Asal Production punya YouTube page. Ya, yeah, 80,000 sudah. Yeah. Teruskan naikkan. Nah, kalau naik lagi bagus, kita bagi lagi channel lagi best. Baim, bapa-baim semua kan. Okey, bye-bye. Bye. Yeah.